sawah. Ketubruk kan malah bahaya. Ketubruk. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terkini angkatan malam dari terminal Grogol. Sing arep mudik monggo silakan. Dina kiye dina Sabtu malam Minggu lur, tapi tanggalnya nyong kelalen. Pokoke mendekati lebaran ge, penumpang dari PO-PO yang masuk terminal Grogol iki sudah lumayan rame teman-teman. Ayo buat saudara kita, sahabat KPO, yo yeser. Ojo sampai ketinggalan mudik teman-teman. Ini momen yang sangat ditunggu-tunggu ya, selama satu bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan saatnya kita liburan, kita mudik kayak kelur. Pokoknya keluarga di rumah sudah menanti, dan semoga sahabat KPO Yoye selama ini puasanya lancar ya dan sehat selalu. Beginilah kondisi situasi terminal Grogol teman-teman, dan aku tepat berada di depan agen dari Dewa Arianto Garuda Mas, laju prima teman-teman. Ternyata sudah ada Dewa Arianto. Ini apa nih, Witeros kalau nggak salah ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri teman-teman nih penumpangnya berukul, penumpangnya kemroyok teman-teman. Witstrom maksudnya lur, kok Witros beda lagi ya. Witstrom yang masuk terminal Grogol ini buat mengangkut pemudik kabeh ke Wonogiri teman-teman. Hari ini dia jatah ke Wonogiri untuk aroma ada tambahan ya teman-teman. Waduh, waduh, penumpangnya masya Allah, penumpangnya lur langsung gawa karungan semuanya gede nih. Apa isinya? Isinya gombal apa isinya duit ya lur? Ojo berebut, masih banyak. Ojo dicabut, masih enak kayak gue lur. Aduh luar biasa nih penumpang dari Dewa Arianto yang malam ini memudik ke Wonogiri, ke Jombang, Jogja, wes pokoknya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur ya teman-teman. Terminal Grogol sudah tersedia. Monggo dipertanyakan dulu ya, pertanyakan dulu, monggo ditanya-tanyakan harga tiket, karena kemarin tuh sudah ada kenaikan, tapi sekarang tuh kayaknya tuh naik lagi ya. Setiap harinya tuh menuju bulan, menuju hari lebaran ya, tiketnya selalu naik teman-teman. Jadi kalau aku sekarang saya sebutkan sekarang, takutnya salah lagi ya teman-teman. Yang kemarin menanyakan Garuda Mas Cepu Purwodadi jam berapa angkatan? Garuda Mas Cepu Purwodadi angkatan jam 4 sore teman-teman. Jam 4 sore ya, pokoknya tuh jam 3 sampean tuh sudah ke Grogol, jadi tidak takut ketinggalan ya. Jam 4 dia masuk terminal Grogol dan langsung diberangkatkan sekitar setengah 5. Yang menanyakan Kalingga Jaya Jepara juga dia jam 4 baru masuk terminal Grogol teman-teman. Roselnya Indah ya, kemarin juga yang ada bertanya-tanya, Roselnya Indah itu kalau Wonosobo dia angkatannya sore, paling terakhir dari terminal Grogol jam setengah 7 teman-teman, setengah 7 sore. Harga tiket juga kalau saya sebutkan takutnya salah teman-teman ya. Monggo di calling-calling saja, di komentar saja minta nomornya, ntar tak balesi dengan nomornya Rosalia Indah teman-teman.
Kembali ke PO Haryanto, ini Widstrom armada single kelas berkelas dari PO Haryanto, luar biasa. Aksesorisnya lur, ketap ketip koyo lampu, odong odong, pokoknya mantap jiwa ya, seperti ngora bodong. Ternyata ada Muji Jaya. Ini telat banget nih Muji Jaya, biasanya tuh dia masuk jam 4 sore teman-teman, tapi jam 7 kok baru masuk, ini telatnya berapa jam ini. Apakah tadi ada trouble penggantian roda apa gimana kok bisa jam 7 baru nyampe terminal Grogol. Lasting yang mau ke Jombang monggo silakan, nih armada Lasting sudah tersedia di terminal Grogol teman-teman. Crash-crashannya dari armada Demang ya. Ini masuk biasanya juga jam 5 sore, tapi sekarang masuk jam 7. Jadi mendekati hari lebaran itu jalanan agak macet, jadi semua PO agak telat sedikit teman-teman. Langsung pada masuk ya nih armada atau penumpang dari Muji Jaya. Armada dari PO Haryanto Lasting pun akan segera diberangkatkan tepat jam 7 lebih 5 menit. Armada Lasting akan diberangkatkan teman-teman. Gaspol, armada Lasting diberangkatkan menuju Jombang. Yang mau ke Solo juga bisa ikut armada Lasting. Semoga selamat sampai tujuan di Indilimaneng oleh armada dari Agramas teman-teman. Di belakangnya Agramas juga ada mengiringi dari Widstrom, PO Haryanto atau kiri. Dan sekaligus mengakhiri video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uyu uyu ser. Bahaya ngetobruk.